Hai Strudelers, suka banget foto-foto? Pas banget deh, kali ini tim Amazing Malang Amazing Strudel akan mengunjungi salah satu tempat yang keren banget. Dan tentunya lagi hits di sosial media, Kampung Warna-Warni. Kampung Warna-Warni ini terletak di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Glimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk memasuki Kampung Warna-Warni ini, kalian cukup merogoh kocek sebesar Rp2.000 yang berfungsi sebagai biaya pemeliharaan Kampung Warna-Warni. Tuh, murah banget kan, Strudelers? Asal kalian tahu, Strudelers, dulunya Kampung Warna-Warni ini merupakan perkampungan kumuh yang berada di pinggiran Sungai Berantas. Berbeda dengan sekarang, perkampungan kumuh ini sudah disulap menjadi Kampung Warna-Warni yang keren abis. Terbentuknya Kampung Warna-Warni ini terinspirasi dari kampung yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Di Kampung Warna-Warni ini, kalian bisa menemukan spot-spot foto yang unik, Strudelers. Cat warna-warni yang menghiasi rumah-rumah warga dan mural-mural keren yang ada di tembok jadi sasaran masyarakat Malang, bahkan luar kota Malang, untuk berfoto-foto menghabiskan waktu di Kampung Warna-Warni ini. Tenang aja, Strudelers. Kalau kalian kelaparan, kalian bisa menemukan warung-warung kecil yang menyediakan makanan di sini. Oh iya, ada fasilitas lain seperti toilet umum juga loh, jadi aman deh. Foto-fotonya udah puas, sekarang saatnya mengisi perut dengan cemilan yang endes satu ini. Kayaknya kurang lengkap aja ya kalau sudah sampai di Kampung Warna-Warni dan belum menikmati cemilan kekinian khas Malang. Yap, Malang Strudel. Rasanya semakin bangga sama warga Malang ya. Banyak tempat-tempat keren, kuliner yang enak, dan tempat wisata yang banyak pilihannya. Jangan lupa tag dan share foto kalian ke akun sosial media kami ya. Amazing Malang, Amazing Strudel. Amazing Malang.